Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadim. Semoga teman-teman kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya mau menghitung keuntungan bisnis online dropship minyak zaitun ya. Zaitun. Nah, sebenarnya ini boleh dibilang kayak enggak ada modalnya ya, karena modalnya cuma 10.000. Ya, 10.000 kita udah bisa jadi dropship nih. Saya ambil sampel nanti di sini. Baik, teman-teman kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan di komen ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Atau mau konsultasi juga gratis boleh ke WA saya di sini. Ya, WA saya situ. Baik, kita mulai ya. Ini saya langsung aja. Ini saya sembunyiin dulu biar nggak terlalu padat. Oke. Ini yang pertama ya, zaitunnya kita ada 3 macam ya. Ini dropship untuk minyak zaitun. Minyak zaitun yang pertama yang bentuknya soft gel. Yang kedua yang deep olive yang kemasannya botol agak besar. Kemudian ketiga ada yang kecil ya, botol kecil ya. Kalau dari segi manfaatnya nanti silakan ditanya aja, bisa saya juga ada videonya nanti sebenarnya review tentang minyak zaitun ya, jadi ada artis-artis di dunia juga pakai minyak zaitun ya. Baik, langsung aja ya. Yang pertama penjualan zaitun ini gabungan ya, jadi gabungan ketiganya ini rata-rata bisa jual berapa gitu. Oke, ini yang pertama. Jadi penjual masing-masing, baik yang soft gel ataupun yang deep olive ataupun yang kecil ya. Nih, kita asumsikan penjualannya per hari masing-masing 2 pitch ya. 2 botol ya, 2 botol. Jadi soft gelnya 2 botol, deep olive-nya 2 botol, yang kecilnya juga 2 botol ya, gitu ya. Kemudian ini total hari per bulan, jadi kita anggap ini bisa continue gitu ya, target lah. Bicaranya kita bicara target ya. Kemudian ini revenue ya, hasilnya. Jadi yang soft gel, yang deep olive, yang kecil perharinya, ini masing-masing sesuai dengan jumlah penjualannya per hari. Oke, kemudian total semuanya dari 3 macam ini per hari segini omsetnya dropship ya. Jika kita hitung total per bulan masing-masing seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi harganya, ini jumlah per hari masing-masing yang laku, ini harga masing-masing, ini jumlah hari per bulan. Oke, ini total per bulannya jika digabung ya dari ketiga produk itu omsetnya ini. Kemudian kita hitung biaya pengeluarannya ya. Yang pertama ada tadi beli produk ya. Ini per harinya ya. Nah, harganya sudah ada di sini ya. Kemudian ini yang deep olive-nya ini yang kecil. Kemudian wifi ya, wifi per produknya kena setengahnya dari ini ya. Jadi sekitar 5.600. Kemudian ada staff kita anggarkan per harinya 40.000. Biaya lain-lain
mungkin ada apa tuh per hari 1.000 standar kan. Kemudian penyusutan peralatan itu per harinya 2.900. Total biaya ya, total biaya per hari 495, 100 total biaya per hari. Oke, seperti itu. Kemudian ini total pendapatan per harinya. Ini omsetnya, ini ini dikurangin ini ya. Jadi B14 dikurangi B33 ini. Jadi total pendapatan per harinya 32.900. Total pendapatan per bulan berarti ini ya 32.900 dikali 30 hari ya. Jadi B35 yang ini tadi dikali B7 ya. 30 hari ini total pendapatan kita per bulan. Kita keluar modal untuk buka usaha ini modal investasi ya. Modal investasi itu adalah modal awal untuk memberi peralatan. Kalau ini kan dropship ya. Dropship, kemudian ini modal investasi beli peralatan, dan peralatan itu di sini ada HP ya, modem, kemudian paket internet ya. Paket internet enggak udah masuk sini ya. HP dan modem. Saya sebenarnya ada di sini ya perhitungannya gitu. Kemudian kalau modal investasinya misalnya kita tidak lagi beli HP ya, tinggal dirubah aja ya. Atau misalnya kita beli pers laptop misalnya. Kalau pers laptop misalnya modalnya jadi 10 juta misalnya ya. Sorry, jadi 10 juta. Misalnya jadi 10 juta modalnya, ini pengembaliannya. Jadi ini terkait nanti target yang kita tentukan kepada staff salah satunya ya. Staff online ya. Kalau misalnya kita cuman beli apa ya, cuman habis 1,5 juta misalnya. Gitu modal investasinya. Kan kalau modal yang lainnya nggak ada ya. Modal belanja kan dropship nggak ada. Ya, modal datar ya 10.000 sudah masuk sini ya. Oke, itu informasi terkait dengan peluang usaha dropship minyak zaitun ya, dropship minyak zaitun sangat menguntungkan. Kita lihat misalnya kalau laku masing-masing per hari 2, kalau kita gencar maka kita akan dapat penghasilan bersih sudah pakai karyawan itu 987.000 ya. Kemudian kalau kita lakunya 3 masing-masing targetnya misalnya, maka kita per hari dapatnya 2,139 juta gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen ya, gimana caranya kita bisa bangun market ya continue seperti ini. Kalau lakunya 4 per hari masing-masing ya, masing-masing produk ini 4, ini udah 3 jutaan kita. Nah ini kalau masing-masing lakunya bisa 15 saja per hari, ini luar biasa ya, penghasilan pendapatan per bulan bisa 15 juta gitu. Oke, seperti itu. Kalau kita rubah misalnya bisa 20 aja. Oh, kan udah mantep tuh. Atau misalnya 30 masing-masing. Kan kalau repeat ya. Ya, kalau repeat teman-teman yang lain tuh lama-lama kan tumbuh ya. Gitu ya. Oke, seperti ini ya. Kalau bisa laku 30, berarti kita per harinya bisa dapat 1 juta dengan modal 1,5 juta. Ya, lumayan lah kan untuk kita bisa kerjaan dari rumah seperti itu. Oke, itu mungkin informasi
Singkatnya, terkait perhitungan apa namanya keuntungan ketika kita bisnis bisnis online dropship minyak zaitun. Ini silahkan nanti ada yang mau dikonsultasikan bisa komen atau WA ke saya. Nanti kita kasih tahu ya. Salah-salah satunya untuk ini ya. Baik. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Jangan lupa juga yang belum subscribe, kemudian subscribe yang belum yang sudah silakan like, dan kalau ada yang ditanyakan atau ada yang mau dibahas atau mau request bisnis apa itu silakan nanti di komen juga. Oke, kemudian kalau teman-teman mau konsultasi ya terkait dengan pembukaan usaha atau mau perhitungannya segala macam, kita juga siap untuk mendampingi secara free ya, gratis. Jadi silakan nggak usah takut-takut untuk WA atau menanyakan lewat komen. Oke, mungkin itu, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan untuk itu selesai ya. Jadi silakan nanti kita buat-buat lagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.